Mahasiswa menyandera truk tangki BBM milik Pertamina yang tengah melintas di lokasi unjuk rasa menolak harga BBM naik di Tasikmalaya, Jawa Barat. Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan BBM digelar di perempatan Alun-Alun, Tasikmalaya. Mahasiswa menyandera truk tangki BBM yang lewat di dekat lokasi digelarnya unjuk rasa. Mahasiswa memaksa sopir untuk memarkirkan truk tangki BBM di jalan dan dijadikan tempat untuk berorasi. Dalam unjuk rasa, mahasiswa menolak kenaikan BBM serta mendesak Dirut Pertamina dicopot dan meminta pemerintah memberantas mafia migas.